kita ialah EP Old dan EP. Okay, yang pertama sekali minggu lepas punya market. Minggu lepas kita ni main saham mengikut market semasa. Jadi mengikut market semasa. Counter grade A, counter grade B, counter grade C. Masing-masing kita trade mengikut keadaan semasa. Jangan trade counter grade A dengan counter grade B. Nanti kita pening. Maknanya grade B itu counter yang meroket pagi tu. Counter grade A yang boleh bawa ke petang. Okay. Siapa yang dah boleh dapat T, tak perlu ambil kisah lah pasal bab saya punya itu gini. Tak usah ubah-ubah, tak usah ubah-ubah. Ini kita cerita share ilmu je. Cuma perlu diperbaiki lagi. Tapi tak perlu nak tambah-tambah ikut saya punya. Jangan copy and paste saya punya EP. Okay. Ini ialah line chat. Saya panggil dia line chat lah. Ticker chat. Yang ini dekat market depth. Yang ini ialah M15. Yang ini ialah M1. So tiga benda, tiga tools yang kita gunakan masa trade. Selain pada ISTO lah, selain pada ISTO. ISTO tu yang last. Pattern ini bagi kita yang tak mahir tengok pattern dekat TradingView, pattern ni boleh dapat dekat MarketNet. Kat sini kita tak nampak dia pattern apa. Pattern kacang ke, pattern batu-bata ke, pattern kotak-kotak ke, kita tak nampak dekat TradingView ni. Tak nampak dekat M15, tak nampak dekat M1. Yang kita boleh tengok ialah sini. So bila dah kenal pasti pattern apa kat sini, barulah kita boleh pantau dekat TradingView dekat kiri. Kalau tidak bahaya. Itu sebab kadang-kadang orang beli counter, dia tak faham apa pattern dia, tiba-tiba tak jalan satu hari sebab masalah dia. EP masing-masing punya cara. Saya punya cara, saya punya EP ialah dengan M15. Lepas tu bila kita jalan trade, kita tengok pada M1. M1. Lepas tu nak TP pun tengok M1. Macam ni ha. Macam ni jenis counter yang grade A, yang beli pagi jual petang. Keadaan ni gini. Itu cikgu dah ajar lah. Yang itu cikgu dah ajar melalui ISTO. Cuma sekarang ni saya nak kongsi macam mana kita nak hold. Itu kena berani lah. Kena berani. Maknanya kita tengok dekat M plus ni, dekat line chart ni, pattern dia macam ni. Lepas tu dekat M1 pattern dia macam ni. Antara MA9, MA50 dia macam tu. Dia naik. Kalau macam ni, kita tengok macam ni. Macam semalam petang. Semalam petang banyak counter yang dah pukul 4.30, 4.45 masih terkangkang lagi. Tentang apa? Dengan saya semalam rugi lah juga 4.56 tip. Dia dah tutup. Dia cakap dengan cikgu, minggu depan tutup tambah sikit. Jadi kalau kita tengok daripada sini, daripada sini pukul 9 pagi ni, dia naik macam ni. Tempat dia cross sini, MA9 cross sini, MA50 cross sini, dia jalan. Selagi MA50 ni tak patah, dia ni MA9 ni dia turun, dia akan naik balik. Jangan cemas sangat. MA50 ni selagi dia tak patah ke bawah, pegang kan. Kena latih lah. Hari ni kita pegang 5 tik. Besok jumpa counter yang sama, pegang 10 tik. Lusa pegang 15 tik. Macam tu. Satu jam lah terus pegang daripada pagi sampai ke petang. Kita masih tak kuat. Keyakinan kita tak kuat. Ambil bagian-bagian. Itu kita. Kena slow-slow. Kena ambil tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, IPT. Kena buat macam tu lah. Kita latih diri kita macam tu. Jadi satu-satu. Jangan terus kita nak ambil. Itu yang tiba-tiba kita hilang stamina tengah-tengah tu, jadi hancur. Macam saya dulu, mula-mula saya latih 10 tip,
Lepas tu latih 20 tik. Lepas tu latih 30 tik. Sampailah saya boleh buat macam sekarang sampai hujung. Hujung. Macam tu. Jangan terburu-buru sebab tak ada apa nak kacau. Besok satu, besok satu. So dalam seminggu tu kita dah tengok lah gaya kita trik. Counter, pattern counter. Trik, gaya trik. So kita nak trik bergaya. Ha, macam tu. Gaya kita macam mana? So jangan terburu-buru, jangan kita terus nak buat. Ambil lah masa 2-3 hari ke buat analisa ke, kaji kemampuan kita. Kalau kita ni kaki tersembut-sembut, nak pun pagi jangka petang nyawa masalah. Kaki letak je lalu, letak je lah, anjur letak je anjur, jangan main je tu. Cut loss sedih. Jadi ini orang yang boleh tahan. Mana sekarang ni orang-orang yang boleh dia counter, yang boleh IP dengan baik, yang boleh dapat 2 tik, 3 tik, 5 tik. Yang itu tak payah risau. Itu boleh teruskan. Yang itu boleh teruskan. Jangan balik nak boleh dan ubah gini, besok 1 tik tak dapat. Ini counter yang pertama. Counter yang pertama. Ini counter yang kedua. Sama dengan pattern ni. Yang ini dia punya line chart dia. Macam ni. Ini dia punya, saya punya EP dekat M15. Maknanya kalau kita dah kenal counter, kita boleh masuklah kat mana-mana pun, carilah harga yang rendah tu. Saya tak tunggu dia hijau. Pasal kita dah kenal counter ni. Dia punya pattern dia macam mana. Lepas dia hijau, lepas dia hijau muda, dia merah, merah, merah. Lepas tu apa akan berlaku? Dia takkan jatuh lagi. So kita ambil tu. Itu saya punya lah. Lepas tu dia punya M1. M1 dia sama je pattern macam, macam cikgu tunjuk isto. Kalau dia naik macam ni, kita enter kat, kita enter kat kawasan ni, dia naik macam ni. Kalau dah yang merah ni naik, nampak? Dia nak patah susah. Kecuali kat ujung ni. Bila dia dah patah macam tu, larilah. Jangan tunggulah, larilah. Dah, dah kita dah dapat untung banyak ni, larilah, tak ada apalah. Sayang-sayang ni, lari. Ini kena yakin pergerakan ni. Macam cikgu tunjuk isto sampai hijau muda dia turun. Kita dah untung banyak ni, larilah. Jangan tunggu dia. Kena masih dia naik. Dia boleh pegang tak? Macam tadi Ustaz masuk M15 kan. Jadi dia restore pink lupis ataupun hijau utama tu di M15. Di M1 Ustaz tunggu restore hijau tak? Itu je, tengok tu je. Dia ada dua. Saya ada dua tempat saya tengok entry. Sini dengan sini. Kadang-kadang banyak kat sini. Tapi jangan ikut ni, jangan ikut ni ke sini. Ambil yang macam cikgu ajar yang isto tu. Yang ini jangan ikut. Besok kalau dah, kita dah mahir entry ini, buatlah macam mana pun. Sebab saya kadang-kadang saya ambil ke sini. Saya tengok dia punya pattern. Dia kata macam ni lah. Satu, dua, satu, dua, dia akan naik. Saya ambil lah. Jadi orang kata kita dah kenal dia betul-betul, dah kenal dia. Macam saya kenal Puan Rosmini lah. Nampak ekor tudung pun dah kenal. Jadi kita dah kenal betul. Kita dah mahir dah pattern dia ni. Kalau dia keluar kotak-kotak, dia akan jadi macam mana. Kalau dia keluar batu-bata, dia akan jadi macam mana. Ini kena hari-hari cerita pasal counter. Tengok pattern dia sebulan macam mana, seminggu macam mana. Itu sebab saya ambil inisiatif dulu. Setiap kali nak disiplinkan diri lah, nak atur diri. Setiap kali antara waktu sembahyang, satu kali analis, satu kali tengok. So 5 kali waktu sembahyang, 5 kali tengok, satu counter. Tak ada miss satu hari pun. Tengok, 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 tengok. Besok tengok, tengok, tengok pattern. Apa? Dalam satu hari, dua hari itu pattern akan berlainan. So kita faham, memang susah lah, memang susah. So nak senang, bukan senang. Kena sungguh-sungguh. Kadang-kadang kan, so experience kan, kadang histo hijau yang pertama tu di M15, tapi di M1 tu dia belum ready. Itu cara masing-masing. Itu cara masing-masing.
tak boleh copy paste saya punya eh. Ha, kita treat masing-masing dia subjektif. Nanti balik copy paste saya punya besok tak jadi. Nanti tik tak dapat. Banyak ustaz surat-surat saya ada tiga tempat. Satu, dua, yang satu. Sebab kau gugurlah sebenarnya itu hijau yang pertama menaikkan dulu. Bila kau dah konsisten, nanti kita nak perlu ustaz boleh masuk cara yang sebelum tu. Kau aku cerita sebenarnya, tapi ustaz nak cerita dia tak clear benda tu. Aku kena ceritakan kau pasal apa di Brescello. Aku kena cerita pasal kau yang gambar ED, RBHD tu. Tapi orang macam korang yang baru, aku tak nak cerita lagi. Biar kau konsisten tu. Sekarang ni tengok yang ini je. Kalau ini cerita whole, cerita whole. Tengok yang ini. EP masing-masing punya gaya. Masing-masing punya gaya. Itu tak boleh ditentukan. Cikgu dah bagi panduan, isto tu, itu panduannya. Tapi cara masuk tu, itu gaya masing-masing. Ha, kalau kita nak main rempit ke, nak main BPJP ke, itu gaya kita masuk. Tak sama nak entry rempit counter macam ni dengan BPJP. Beli pagi jual petang, tak sama. BPJP tak payah relax ke masuk. Pukul senilai senar dia masuk. Nak brief sikit. Okay. Yang ustaz masuk tu, daripada benda ni. Tapi aku tak nak cerita lah, ini buat kau pening ni, ADHD ni. Ha, maksudnya orang dah konsistentik, aku cerita lah. Tapi sebenarnya, ustaz masuk macam ni, ini deep and shallow. Deep, shallow, shallow. Yang aku cerita. Tapi orang untuk yang dah untung, aku baru cerita konsisten. Pun kau berani nak main macam ni. Macam ni, ini sebenarnya adi. Tapi aku tak nak cerita. Yang gambar cat ni lah. Ha, sebab tu, ustaz nak cerita kan dia sendiri untuk masa cakap, biar bodoh jadi 300 ni. Jangan betul banyak sangat. Yang aku ni, isto hijau ni kau mesti. Maksudnya kalau kau dapat awal, untung lebih lah. Kalau kau masuk isto hijau ni, kau tetap untung. Itu je. Ha, jangan kita fikir yang dia punya EP tu cantik. Jangan. Saya tengok orang kaji saya punya EP, ya Allah, saya pun takut. Macam pakar anak Nisa Zahan tadi. Kita nak buat lagi dulu. Okey. Yang kita nak faham ialah bentuk ni, bentuk Emma ni. Maknanya kita berani pegang, kita yakin macamnya. Dia dah cross ni. Kedudukan dia walaupun dia ni ke atas. Pegang dia. Selagi dia tak patah. Selagi dia tak patah. Tak percaya tengok semalam punya counter banyak yang naik petang. Apa? Pukul 4:30 dia masih terkakam lagi. Maknanya semalam tu saya nak berhenti pun dah sebab salah. Jadi kan tak berhenti pegang. Memang kita kakak. Ha, maknanya kita kena analisa benda-benda tu. Betul tak kita punya analisa tu? Dia tak habis naik lagi. Betul. Ha. So lain kali, kalau kita nak tunggu, kita confident. Ha, nanti 4:45 kita keluar lah. Ha. Jangan balik rumah, buka pilih, sekali tunjuk saya SNR kat saya punya counter. Saya tengok pun, ya Allah macam mana aku boleh entry macam tu. Ha. Kita pun tak pasal. Ha. Ha, tu kena hati-hati. Kena faham tu je. Cikgu dah tunjuk isto yang ini, ambil yang ini. Kita punya level yang itu. Sebab itu saya punya deep and shallow last sekali. Saya nak tengok last keadaan terdesak, saya nak ambil harga murah, saya tengok deep and shallow macam mana. Itu last. Tapi yang sebelum tu, satu, dua, entry sini, monitor dekat sini. Itu je. Kalau boleh buat tu, tapi dengan syarat lah. Minggu pertama buat 10 tip, minggu kedua buat 20 tip, latih kita punya kesabaran 10-20, jangan ambil terus, nanti kita tersungkur. Setiap langkah kita, setiap tajuk kita balik kepada waktu kita lahir, susunan dia macam tu, lahir, merangkak, berjalan, berlari. Jangan terus-terus hari ini dengar gini, besok hari Senin pegang. Nasib baik dapat. Kalau nasib tak baik, terkucil. Kenali counter, tu je. Sebab semua yang datang, semua yang dapat tik lah, tak ada apa lah. Tak ada apa nak risau. Tak ada apa nak modify daripada saya punya share ni dengan apa yang dah buat sekarang. Macam ni. Ini M1. Kenaikan dia macam ni, ini semua kita boleh pegang, yang kita boleh pegang. Maknanya dia counter grade A ni, bukan mesti counter grade
harga mahal. Counter yang hari tu dia jadi macam ni, beli pagi jual petang. Sebab macam ni ni pagi sampai petang dia naik. Kalau dia kat sini pun dia rata, sekejap tu dia akan naik balik. Mungkin dah tak banyak lah, tapi dia naik. Dia naik. So bayangkanlah kalau kita main satu counter dengan counter yang macam ni, beli 10 lot, agak-agak sampai ujung tu berapa dia? Dia dapat kan? So orang yang kerja pejabat tak bayangkanlah kabut nak beli counter yang pukul 9 suku ni. Ini dia je. Kalau kat sini lah, masuk kat sini pun dapat, masuk kat sini dapat, keluar kat sini, lepas tu rehat sekejap, masuk balik kat sini, masih dapat. Itu alternatif. Maknanya remit sekarang ni ada dua cara. Satu cara beli pagi jual petang, satu cara lagi yang beli pukul 9 jual pukul 9 subuh yang roket. Itu maknanya kalau yang tak gitu. Kalau yang nak orang duduk pejabat yang tak banyak ruang masa, mainnya macam sekarang yang dapat tip banyak. Semua sama. Kalau kita tengok semua sama pattern dia. Okay. Hal ini pun M15 ni dekat dia punya entry dia. Ni M1 macam ni juga pattern dia. Dia keluar sini, dia naik sini, MR9 dia turun kat sini. Tapi MR50 masih juga naik. Dia jalan. Mak, kalau hujung dia macam ni, kalau MR9 ni masih melongak, tu tak habis dia. Tak habis dia. Ini dah mulalah, MR9 dah mula ini lah. Tapi kalau dia naik balik ni, ini MR50 tak patah lagi. Kalau counter macam ni, pegang. Tapi tu lah, mula dengan 10 tu, bagi-bagikan, tak apalah. Nah, kalau perlu 5 hari, tunggulah 5 hari tengok hasilnya. Jangan terburu-buru. Tengok, ini M1 macam ni. Semua baik macam tu. Okay, ini jenis-jenis pattern yang ada. Ini pattern kotak-kotak panjang macam ni. Ini pattern macam ni. Ini pattern macam ni. Ini pattern macam ni. Nampak pattern macam ni semua, nak dapat satu tick bayar. Bayangkanlah kalau kita tak semak dulu pattern counter ni macam mana, terus beli, kalau jadi macam ni, sampai petang tak ada apa-apa. Tu saya kena semak. Ini kena semak. Kalau kita semua mahir macam cikgu tu, tengok pattern dekat trading view, okey. Kerana kita tak nampak pattern kat trading view tu macam mana. Adakah dia counter yang bergerak atau tak bergerak? Ni di antara jenis-jenis pattern. So kalau yang cacing dia sedap lah. Dia turun pun cacing, dia naik pun cacing. Macam Petron, macam Petron dengan N1 tu. Dia turun cacing, dia naik pun cacing. Sedap ikut. Okay, dapat tanya. Tak ada apa sebenarnya. Benda ni cikgu dah bagi dah. Tak ada apa yang pelik saya punya entry pun. Saya punya itu pun tak ada yang pelik kan. Adakah setiap hari dia akan tukar-tukar? Macam tu, macam tu sampai hari-hari dia akan pergi semua. Bukan tiada hari, setiap masa. Setiap masa bukan tiada hari. Itu sebab dia saya aktif. Hari ni kita cerita macam dia ni, umur pun je. Saya tak boleh ikat dengan mana-mana pattern pun. Kecuali apa yang cikgu bagi tu. Itu tools. Itu sebagai tools. Tapi dari segi gaya kita trade, itu saya aktif. Macam Puan Rosmini, dia kerja di pejabat, waktu dia kerja macam mana. Muaz, dia punya waktu kerja dia macam mana. Aktiviti dia. So, tak sama tu. Mana boleh dia ikut mak dia macam mana nak buat. Walaupun ikut satu rumah, walaupun dia bincang daripada satu skrin diri. Skrin ini, tak boleh. Dia subjektif. Yang cikgu bagi tu sebagai tools dia, nanti ikut dia. Tak boleh kenal, itu ialah tools. Isto, MR9, MR50, MR200, itu tu lah. Imam ni, saya punya idola masa saya mula-mula dulu. Kenal pun, pasal tak tampak dia sebut tu. Masa mula-mula saya buat pemerhatian saham ni.
saya tak pernah tanya dia satu soalan pun. Tak pernah buka mulut pun dengan imam. Saya balik, saya kaji, tengok, saya cuba buat gini-gini. Sekali saya punya entry orang kaji, ya Allah, macam pangkas saham dunia. Habis dia buat SNR semua tu. Macam apa, pegawai SPRM lah, siasat saja. Macam tu je. So, yang ada kat sini, semua dah dapat. Semua dah dapat. Itulah dia, ulang je lah. Ulang mahir, ulang mahir, ulang mahir tu. Cuma, organisekan, susun. Jangan terburu-buru. Sebelum EP, jangan lupa mahirkan mencari kawan. Melalui tapisan tadi lah. Melalui tapisan tadi. Kenal pasti pattern-pattern ni. Kalau kita kenal pasti pattern-pattern ni, lepas tu tengok berapa kerap pattern-pattern ni berlaku dalam kaunter, kita akan tahu, kita akan lebih yakin bila kita entry pattern-pattern. Kena rajin-rajin tengok lah. Buka dekat market dia, tengok. Kita jangan lupa proses dia. Pilih kaunter, pergi dekat market dia, lepas tu pergi dekat trading view. Itu susunan dia. Jadi itu jangan lupa lah formula yang sini. Macam orang yang dah boleh trade, dah boleh dapat tip. Okey. Minggu ni dia train untuk dapat 2 tip. Minggu depan dia train untuk dapat 2 tip dan lebih. Maknanya kalau counter yang dia beli tu bagi lebih daripada 2 tip, ambil. Berpengkat. Lepas tu minggu ketiga dia mula tambah lot. Minggu keempat dia mula tengok berapa keuntungan dia dapat. Dia berperingkat macam tu. Satu. Saya punya macam tu. Jadi maknanya kita susun, kita organize, rancang kita punya pergerakan tu. Jadi dia tak jadi kadang kabur. Mula-mula macam Yanti train 2 tip tu. Sampai contohnya Isnin 2 tip, mungkin kita rasa kebetulan. Selasa 2 tip, kita masih rasa kebetulan. Hari Rabu 2 tip. Pastikan hari Rabu ni hati kita sudah yakin bahawa ini skill aku, bukan kebetulan. 3 hari kita kena ambil. Jangan lama-lama. Besok hari Khamis ulang lagi 2 tip. Hari Khamis ni punya 2 tip ialah the skill kita, bukan kebetulan. So yang kebetulan Isnin Selasa je kebetulan. Kita baru mula. Macam Yanti sekarang ni dah bukan lagi kebetulan, skill. Minggu depan kena yakin itu ialah skill, bukan kebetulan. Boleh kita bina keyakinan kita. Kalau tidak asyik tak yakin. Boleh dia aku tak bina. Macam tu. Slow. Macam sekarang, siapa yang sedang cuba level 4 ni, maknanya dia kena nampakkan keuntungan yang dia dapat walaupun dia mesin. Dia kena nampak itu. Mesin tu, so, RM1, RM5, RM1 kena nampakkan. Kita dah habis cerita kat sini pasal tip. Yang yakin yang betul baru kita tengok dekat untung. Bukan untung yang besar, tapi penambahan dalam akaun kita walaupun RM5. Kena nanti. So lepas tu banyak macam sekarang ni. Kita nampak banyak tip. Macam saya sekarang ni nampak banyak tip, tapi sebenarnya saya belum fokus pada duit ni. Itu tip saja, belum fokus pada duit. Kalau saya dah mula besok, jangan fokus duit. Dah memanglah. Itu sebab kata the goal of a successful trader is to make the best trade. Money secondary. Money duit secondary. Dia enjoy, seronok. Ada orang suka kumpul duit, saya suka kumpul tip. Dia sampai 700 tip je. Dia seronok, dia enjoy. Itu yang apa, slogan 7 series. Master every performance, enjoy every moment, see money, take money. So you enjoy every moment, you trade, you enjoy. You trade dengan bergaya.
Jangan duduk hari-hari pukul 5 petang duduk kaji saya main counter tu. Ya Allah, semalam saya main geri kan tengok. Weh, duduklah kaji saya main counter macam tu. Macam mana? Ha, maknanya bila benda berjalan, kita tengah terik. Ialah saya lah. Kalau tuan-tuan punya, saya tak pastilah. Ini dengan ini. Ini je tools kita. Alat peralatan kita masa tengah terik ni. So kalau ini kita boleh maintain, boleh perhati, boleh observe, boleh apa semua, InsyaAllah dia akan selamat. Cuma tu lah kita kena latihkan. Untuk kita boleh duduk, tunggu sampai pukul 4.30 petang, itu perlu latihan. Perlu latihan. Saya dulu duduk kat sini, diam, duduk. Itu pun sama. Nak latih, ni kena latih. Macam ni. Nak tinggal di toilet ke apa, tak payah buat handphone. Tinggal je. Dia balik keluar toilet tu macam juga. Dia sama ni. Sekarang ni mana yang dah boleh tu, jalan lah. Latihkan kemahiran. Apa yang lain? Sebenarnya tajuk hari ni macam interesting. Tapi sebenarnya tak ada apa pun sebab semua orang dah buat dah. Level-level ha? Tak. Saya bukan isi gembur, satu-satu level tu. Tak, jangan intik gembur. Jangan. Kena kerja. Saya 2 bulan saja. Dia punya latih tubinya 2 bulan saja. Satu poin ni jangan lama, 2 hari juga. Satu hari Isnin kebetulan dapat 2 tip. Hari Selasa kebetulan dapat 2 tip. Hari ketiga kita kena beritahu hati kita, ini skill aku. Kena beritahu dia, ini skill aku. Aku akan buktikan besok hari Khamis dapat 2 tip confirm. Minggu depan Isnin depan 2 tip plus-plus. Sama juga proses dia. Asyik kemahiran. Sampailah air bahan. Itu dah skill kita. So ini kena organize, kena tu. Jadi ada yang dah buat jadi pun buat. Jangan kita terus nak buat satu benda tu. Kita ambil ilmu tu, besok hari Senin kita buat. Kita tak tengok kemampuan kita macam mana. Allah dah ajar kita, aku kau lahir sebagai bayi, lepas tu kau membesar, kau boleh merangkak, kau boleh berjalan, kau boleh berlari. Kita nak potong sunnah alam yang itu mana boleh. Tiba-tiba hari ni baru hari pertama belajar saham, besok dah nak start merompik. Merompik naik motor pula tu 1000cc tu. Tak nak naik kacai dah dah. Ha, itu masalah. Jadi tersumpuh kat depan tu, dia salahkan cikgu Fad lah. Ha, cikgu ajar aku, tak ajar aku macam ni, tak ajar tekan bulan tu. So, semua yang cikgu bagi tu, tools tu, memang hasilnya akan jadi macam ni lah. Yang kita nampak je macam ni. Ini. Kita trade, kita tengok yang satu. Satu. Tak ada apa. Benar kata-kata ni. Sebab saya berdepan dengan orang yang dah ada skill. Kalau yang belum pernah rempit tu okey. Itu pun yang belum pernah rempit pun dia kena ambil ilmu cikgu. Sebab saya punya ni kongsi ilmu je. Bukannya basic. Macam Yanti. Level basic lepas dah. Zone critical lepas dah. Sekarang nak fikir masuk zone 2++, 2++. Ini minggu depan. Minggu ni selesai. Basic untuk rempit selesai. Cuma maknanya kita ada 2 pilihan. Sama ada rempit okay, rempit satu roket, satu apa BBJP.
Maknanya ini yang sampai petang, yang ini yang naik pagi, yang rocket. Itu kena pilih yang mana nak buat, yang mana kita mampu. Kalau kita bekerja kat ofis, apa semua, mungkin yang rocket ni mungkin tak sesuai. Mungkin kita sesuai pada BPJP. So itu kena buat benar. Maknanya saya dah kaji, maknanya ada dua ni je. Kategori rempit lah. Kalau simpan besok tu dah bukan rempit ni. Dan ini yang hari ni. Terpulang lah nak pilih macam ni. Kalau kita jenis orang yang tak suka terkejar-kejar, ambil BPJP. Kalau cikgu petik satu kaunter, pagi tu, tegi-hegi, masih nak tekan bal, dia dah naik kat hijau tinggi lah. So, kalau kita jenis macam tu, cubalah latih untuk BPJP. Santai. Istilah tu kan istilah saham. Macam Muaz lah, kau jual ikan BPJP relax ya. Ustaz tak fikir, macam-macam dia kata dekat kawan tu Ustaz kan. Cuma dia kanya Ustaz Masul dekat first thing ataupun first thing apa. Dia macam Ustaz kata tadi, sebab kalau kata macam saya sendiri kan, mungkin duduk terkia-kia. Tapi macam Ustaz, memang Ustaz duduk tunggu standby lah. Masa ping tu Ustaz dah ada standby secara lah. Itu gabungan banyak benda. Yang pertama sekali, kalau kau berapa sen pun harga kaunter, duit modal yang saya guna tu ialah duit busa, bukan duit saya. So di situ satu, emosi saya tenang. Pasal duit, emosi saya tenang. Yang kedua, dia tak ada kata putus kaunter tu, saya nak EP macam mana. Malam tu saya dah pilih kaunter tu semua. Maknanya pagi tu saya dah set dah kaunter yang memang saya dah set ni untuk main pagi tu. Pagi tu buka aja, saya masuk aja. Saya tekan bye. Kalau 5 kaunter, saya buy 5 kaunter. Saya lepas. Tu sebab kadang-kadang ada masa-masa saya jual dekat sini. Dia dah turun 1-2 tik. Tak kisah pun pasal apa, kita dah untung banyak. Maknanya terbabas dah tu. Saya terbabas dah tu. Biar dia kat situ. Sebab kita tahu dia tak kena tu. Jadi maknanya itu saya dah beli. Saya beli counter grade A tu, beli. Lepas tu tinggal. Lepas tu ataupun saya main counter lempik dulu. Lepas tu saya jual. Itu bukan masa tu counter tu keluar. Tak. Kadang-kadang cikgu petik. Kebetulan dengan counter saya tu, cikgu petik. Cikgu kata tidur kau. Saya dah setengah jalan tu. Jadi kalau counter macam tu, memang dia pada pagi saya dah petik dia. Lepas saja, biar dia. Sebab kita dah kaji dia. Kita dah kaji. Kalau counter ni aku buat macam ni, entry aku selamat tak? So kita tak risau pun. Sebab tu saya kalau orang telefon saya tanya pasal kerja, saya tanya dia yang pertama sekali, dia kerja ke tak kerja. Lepas tu time kerja dia macam mana, macam mana tu. Sebab apa, kita nak tahu dia duduk kategori mana. Itu kena kenal pasti tu, dia duduk dalam kategori mana. So bila kita nak bercerita, kita fokus apa yang sesuai untuk dia saja. Ustaz, step ni cara masuk kan, itu ping kan, first tak mesti, tapi selalunya dia ping kan. Pasal yang kalau kita nak tahu yang kaunti yang kita dah masuk tu, cara yang kita masuk dia itu ping yang first tu, dia akan naik. Dia akan naik. Itu kita dah kenal kaunter tu. Apa target tu? Maksudnya waktu yang kita masuk tu, waktu tu yang dia akan naik. Kita dah tengok, dah kenal tabiat dia. Karakter dia tu kita dah kenal lah.
tak cahaya mas eh, satu kaunter ni tengok kaji 50 hari satu kaunter tu, sama dia dia naik dia turun ke naik 50 hari orang duduk, orang duduk kaji dia tu, tengok apa pattern dia 50 hari. Sebab macam saya kadang ada yang masuk yang pakai daripada stoping kan, tapi ada yang naik sikit lepas tu dia jatuh, naik sikit dia jatuh. Kita lah ada si Kailo sekarang ni, saya nak elakkan daripada masuk yang dapat profit tak ada hasil kan. Janganlah yang susah-susah, buatlah yang petunjuk je ni straight job. Kan masih susah, tapi kadang straight job pun terkena ke lah. Lah pasal tengok counter. Okay Muaz, kalau kata Muaz beli counter yang pattern macam ni, apa yang bergerak ni? Satu tik tak bergerak. Sekarang ni, bila kita beli counter, ini duduk dekat kotak B. Kita tengok tak kotak B? Ha. Level kita ni lah, amateur main saham lah. Okay? Kita tengok tak pattern dia? Sekali dia keluar macam ni, ha, ini, merah ni, dalam trading view, kita tak nampak dia macam ni. Ha, kita nampak sama je. 3 EMA dengan candlestick, sama je. Kita pun beli. Tiba-tiba apa tak bergerak. Kita tak pernah tengok pun dekat market depth macam mana pattern. Ha. Tapi ada juga yang kadang pagi dia kotak-kotak kan. Ha. Petang baru dia start cacing. Ha. Itu sebabnya dia subjective. Ini subjective. So, sini satu pattern. Petang dia boleh ubah pattern tak? Itu subjective. Macam ni kita tak nak tinggal yang pattern yang tiba-tiba nak ada cacing. Itu dia. Satu soalan ni. Kalau dia punya histo sempurnalah, maksudnya merah, pink, merah pekat, hijau cair, lepas tu merah pekat, merah cair, lepas tu hijau. Adakah waktu tu kalau dia sempurna dia punya gerakan histori tu, kita boleh masuk waktu pink? Kaji juga. Apa? Dia kena tengok keadaan masa tu. Tu kena faham ni. Kita kena faham satu. Dia bukan satu benda yang kita boleh samakan. Dia very subjective. Very subjective. Kalau nak faham maksud saya subjective tu saya kata study counter ni 50 kali. Satu counter tu 50 kali. Kita akan jumpa 50 pattern, 50 pandangan, 50 cadangan. Sampai kita boleh kenal, kalau aku masuk dekat sini, dia naik tak dekat. Masa tu dia akan ada gabungan dengan instinct. Ni pengalaman saya ni. Dia akan bergabung. Di situ. Itu pengalaman sendiri. Okey. Apa dia? Kita orang bukan insting, kita orang berharap. Masuk-masuk harap lah naik. Tolong dia. Kita makan lauk yang tak sedap. Kenyang juga, tapi tak puas hati. Macam tu. So, benda ni kita kena faham. Sunnah alamnya begitu. Nak dapat, saya nak kenal, kalau kita kawan kita jenis janji pukul 9 datang pukul 10. Lain kali kalau janji, tak payah cepat-cepat keluar lah, pukul 10 ni keluar. Sebab kita dah kepala. Macam tu lah kaunter ni. Macam tu lah kaunter ni. Okay. Nak jadi macam saya, suruh susah macam saya, tak nak. Habis macam mana? Nak dapat 700 stick, suruh susah macam saya, tak nak. Habis macam mana? Yang susah aku seorang. Untuk senang. Baik saya bagi counter. Saya nak bagi orang counter pagi-pagi pun saya tak berani. Pasal apa? Dia ikut aliran. Ha, kita tengok. Itu kata dia instinct. Dia instinct. Ha, dia akan beritahu kita kau selamat. Sebab bukan senang eh. Saya nak petik 5 counter, nak buy 5 counter sekali lagi. Kalau tak ada saya, kalau saya tak kenal dia 50 kali, bukan senang. Itu nak rasa kena buat sendiri. Ha. Itu nak rasa kena buat hari-hari ya. Ha? Hari-hari. Itu sebab, saya jadualkan antara waktu sembahyang 5 kali satu hari. Tengok antara subuh ke zuhur, tengok pattern macam ni.
kan petang kan tengok pattern lain, kan asal ke mari tengok pattern lain, tengok pattern lain, tengok kenali dia pattern-pattern itu je, pattern ni balik-balik itu je. Saham ni dia repeating kena-bina keyakinan, kena-bina keyakinan. Jangan lupa kita ni ciri-ciri trader berilmu, berkemahiran, berkeyakinan, berkeberanian. Tak, Ustaz, kau kena beritahu dia orang. Dia orang lupa yang SNR tu penting. Pecah barulah tu cerita. Ini tak pecah pun lah. Habis SNR pun tak buatnya. Maknanya kalau ada 10 counter kita buat homework macam tu, 10-10 yang kita nak tengok besok tu, semua ada besok. So buka je lah, tengok lah. Cross ke tak cross ke. Kalau analisa tak jadi, jangan kecewa. Success is not is not final. Failure is not fatal. It is the courage orang kata untuk bangun tu yang dia. 700 saya belum tentu berjaya lagi. CL kita belum tentu kita gagal lagi. Tapi untuk bangkit semula daripada kesilapan sebenarnya. Dah habis lah, mana yang dah habis level zone critical, level basic terempit, sambung je. Jangan sibuk cari ilmu lain. Macam mana ini, macam tak ada macam mana je. Sambung je. Macam-macam Muaz. Nak ambil tahu apa lagi? Dah boleh dapat 10 tik, 12 tik, 22 tik, 30 tik, apa benda ni? Dia nak terus je. Konsisten je. Buat je. Janji ada sempadan. Nothing low than 10 tik. Maknanya selagi tak rendah 10 tik tu, nanti atas. Tambah. Tapi hari ni, tak nak CL, ambil counter grade A. Kalau dia hari ni grade A, besok tak grade A. Mana? Tak ada. Counter grade A ikut harian, bukan ikut. Yang pastinya counter yang mahal itu memang grade A. Tapi grade A yang sebenarnya ialah dia ikut hari. Perform dia hari tu. Kalau hari tu perform dia macam ni, maka counter ni grade A lah. Itu sebab jangan tengok nama. Tengok dia. Kalau dia perform hari tu macam ni, itu counter grade A lah. Walaupun rejection. Itu grade A. Bukan mesti Nestle ke apa tu tak? Nestle pun 2-3 hari ni tengok di make up gitu. Kereta senang nak tengok macam ni lah. Kalau SNR pagi tu, malam SNR pecah. Okey, petang pula SNR pagi tu pecah. Itulah saya, dua kali ni pecah SNR. Mana SNR petang? Untuk trade petang, kita tengok SNR pagi. Untuk trade pagi SNR tu, besar, malam. Maknanya bila dah ada SNR tu, pagi besok standby. Tapi kalau ada yang kalau ada dah dapat SNR, dia pecah. Tapi pecah satu tip ni, dia tu boleh. Selagi itu dia naik. Okey. Kalau maksudnya dia dah naik, dia jatuh lagi. Jatuh yang mana? Jatuh yang mana? Dia ada dua. Macam yang mana jatuh? Emas 9 ke emas 20? Tengok eh. Yang ini tak aku nampak. Okey. Tengok yang macam ni. Kalau dia jatuh kat sini, emas 50 ni masih ke atas? Dekat market depth dia, line chart dia, dia masih kat sini. Masih hijau lagi.
walaupun dia turun macam ni, walaupun dia turun macam ni, kat sini dia masih hijau lagi. Sebab ini merah-merah ni ialah urusan jual. Orang jual, bukan dia rugi. Ha, dia masih ada tu kaunter yang untung. Ha, jadi tengok, selagi dia naik, selagi tu Emma ni naik, dia, kita tak perlu risau. Retailer jual tu. Ha? Retailer jual, bukan jeruk. Ha, kaunter sedang rugi tak? Kalau kita beli yang warna, yang mana dia? Itu kata kata. Kalau kita tengok dia naik macam ni, macam ni, maknanya kita kena ada keyakinan bahawa kaunter ini sedang naik. Dan itu termasuk dalam RA ini. Selagi dua tu, selagi yang memang 50. Bukan senang memang 50 nak petang. Kalau macam ni kan? Macam tu hold je. Sebab sebenarnya entry kau dah kat bawah. Bukan, maksud aku jadi yang aku nampak lah korang jadi goyang. Katakan entry kau dah kat sini. Betul? Entry kau bukan macam Ustaz Cukup sini. Kau kat sini kan? Aku dah jatuh 2 tik. Tapi kalau Emma ni menegak, tak ganggu Emma 50. Tak tergugat, tak macam ni tau. Tak macam ni, hold je lah. Malu lah. Kenapa aku cakap malu? Ini baru cross ni, 50 cross 200 je, tanda apa? Ini jauh punya perjalanan. Ini baru. Dia jarang MA 50 dah cross MA 200, dia patah balik, jarang. MA 9 yes, aku setuju dia boleh patah balik. MA 50 bukan senang dia kalau dah cross. Ha, tu kena ingat. Mana-mana mana-mana time frame pun prinsip dia sama. Lagi besar. Tengok muat eh. Masa kalau masuk ke sini kan. Masuk ke sini. Kita dah nampak dia nak cross ni. Dah nampak. Biru dengan merah ni dia nak cross. Mesti tak tengok video banyak kali. Ini selalu aku tekankan benda ni kalau dah cross. Tak sepatutnya kau orang takut. Kalau kau goyang, kalau kau rasa goyang betul, ambil je, tak kisah ambil untung. Tapi kau kenapa tak masuk balik? Bila start main jauh ni? Ini start yang kau buka. Tapi untuk orang experience, sebenarnya kau tak payah takut. Kenapa aku cakap? Dua MA ni, jarak jauh sangat. Selalu aku cakap. Jarak ni besar. Tak logik, seller boleh tolak MA 50 ni sampai ke sini. Maksudnya dia perlu berapa ratus juta ni nak tolak kan? Benda ni susah ni, besar patah. Tu kena faham. Kalau dia membesar macam ni, tak payah lah kau takut. Malu lah. Teman korang semua dah untung. Korang bukan orang cakap baru start dempit, orang baru start dempit lain lah. Korang dah konsisten, dah ada emosi untuk hold. Tapi kalau untuk orang baru selalu aku cakap, kalau isu hijau masuk, isu hijau jahit keluar. Faham? Tak kisah. Tapi dia akan buat ulang-ulang macam tu. Maksudnya dia nak dapat 8 tik tu perlu 4 kali entry. Engkau tu sekali je entry sebab kau dah experience. Maksudnya tak payahlah kau nak keluar masuk macam orang gila. Tak macam Ustaz Syukur lah dulu. Kenapa cikgu 2 tik? Boleh tak saya nak lebih? Dah pandai aku cakap hold je lah. Apa nak ikut macam tu? Itu rentak orang baru. Sebab soalan saya pada cikgu tu soalan yang relevan dengan apa saya nak buat. Jangan tanya yang mungkin. Dalam lain tu, soalan tu lain tu. Okay. Sebenarnya korang ni, aku tengok satu lah. Korang sibuk nak tanya Ustaz Cukup kenapa dia masuk dekat bawah. Betul kan? Okay, aku ajar. Ni sebab ni aku ajar ni aku ajar apa, deep and shallow. Sebab aku consider korang experience. Aku tak consider korang newbie ya. Maksudnya kau bukan soalan-soalan bodoh, kita nak tengok. Ini deep. Ingat ni, MACD ni deep. Dia mesti ada deep dulu. Dah ada deep, tunggu shallow. Ni shallow.
Sebab tu Ustaz syukur dapat masuk sini. Maksudnya dekat sini dia dah ready dah. Poin ni. Ha, engkau orang nak tunggu isu hijau, maksudnya dah dekat atas ni. Tapi tetap dua-dua selamat. Dua-dua tetap untung. Cuma untung dia banyak. Ha. Kenapa dekat sini? Maksudnya dekat sini kalau jatuh satu tik dah fail lah. Tak loss kan? Mestilah tak loss. Tapi sebenarnya kalau macam ni, ini deep, ni shallow. Ingat macam tu. Faham? Ini deep, ni shallow. Okey. Ni deep. Okey, ni shallow. Ni shallow. Ni shallow, ni shallow. Selagi dia tak duduk, bawah kosong. Dia tak buat deep baru. Okey, ni deep, ni shallow. Ni shallow, ni shallow. Ini deep. Sebab dia dah duduk bawah kosong. Lepas tu dia akan shallow, shallow, shallow. Maksudnya shallow ni kau boleh enter banyak kali. Itu yang dia pakai deep and shallow. Tapi dia nak terangkan takut kau confused. Tapi sebab kau experience, ah itu aku terangkan deep and shallow. Tapi bila kau pakai deep and shallow, kau jangan pakai teori lain pula. Kau mesti berpegang kepada deep and shallow, patah, kita kena keluar. Maksudnya kalau kau masuk sini, tiba-tiba dia bawah, patah kan? Kena cut. Itu prinsip deep and shallow. Maksudnya dia akan buat ah shallow baru. Eh, dia deep baru. Tu kena faham. Mana Ustaz, itu dia akan tengok malam tu dia nampak. Ah dah boleh study, ini akan buat shallow pagi esok. Pagi esok kalau dia shallow. Ya, belakang. Ah, itu Ustaz cukup buat. Tapi dia nak terangkan dia pun. Tu lah aku cakap, Ustaz syukur ni, dia tak banyak tahu kelebihan dia. Dia tak banyak macam kau orang, banyak tahu. Praktikal yang fail. Dia tak banyak tahu, tapi praktikal je dia berasa. Atau kena faham. Jangan banyak tahu. Contoh cikgu, kalau yang macam belah kiri sekali, itu dah deep. Belah kiri sekali lah. Okay, ni sikit. Ni shallow. Tapi sikit. Ni shallow. Tetap untung. Itu je. Lepas tu ni, deep balik. Tapi janganlah, sebab ada orang, cikgu saya nak masuk deep boleh? Saya tak masuk shallow. Siapa yang masuk deep? Aku menangkan. Azul seorang je. Sebab dia yang tangkap pisau. Orang lain jangan cari deep, tu cari shallow. Jangan memandai-mandai lah. Sebab pasangan dia deep and shallow. Deep malam, shallow tu tertentu. Shallow tu bukan, jangan macam tu. Malam, pagi tak. Dia pagi, mungkin tengah hari, mungkin petang. Dia akan bersambung shallow banyak kali. Selagi dia tak turun bawah balik. Itu je. Nah, itu maksudnya entry yang kenapa dia rendah. Untuk kau punya pemahaman. Walaupun dia tak tertib lagi. Kan dia tak tertib ni kan? Tak. Itu pasal deep and shallow kita tak pakai cerita emang tertib. Sebab dia emang tertib berlaku selepas kau masuk. Deep and shallow awal lagi. Sebab tu yang paling awal deep. Maksudnya MACD bawah kosong lah. Itu cerita GBK 1 punya yang faham lah dulu. Memang kita paling awal yang masuk. Tapi kita nak improve lagi, kita buat shallow. Maksudnya lebih selamat. Lepas tu baru kita cerita 3 emang tertib ni. Nah, ini paling selamat lah ni, emang tertib dah. Itu pasal wujudnya teknik bebal tau. Maksudnya dah patutnya untung lah. Nah, sebab orang lain dah masuk bawah. Okay, ada persoalan? Gabra tu kan kadang sebab kau tengok market dev. Kalau kau tak tengok market dev, kau tak gabra sebab bila orang blok 5,000 lot, 10,000 lot, kau jadi gabra. Padahal cat dah kapil lah kau ni. Saya nak tengok yang itu. Tak tahu tadi. Nah, itu sebab saya kata saya pilih last. Bukan guna selalu. Andai kata dah tak ada apa-apa itu, saya nak cari yang harga, oh lagi ratio dah masuk. Satu tools ada kerja masing-masing. Ni kan balik deep and shallow, deep and shallow, besok deep and shallow, satu tick tak dapat. Tak payah nak dapat harga yang murah. Dapat yang sekarang ni pun alhamdulillah dah. Satu pun shallow. Ini deep pun cuma dah cerita. Kena ingat ya Rus, itu deep and shallow tu nak dapat harga paling rendah. Bukan nak entry. Entry biasa lah siapa tu, restore tu. Itu kalau nak dapat harga bonus. Itu kalau dapat harga bonus. Sebab ada masa-masa saya nak cari harga bonus. Saya bunuh lah.
Deep Asia tu kotak sendiri tu isto kan. So benda ni jangan tak tabu semua nah. Tak jadi nanti ha, dia ada kegunaan, ada masa dia. Ada masa dia. Kalau korang fail dekat Deep Asia, oh jangan sama dekat Deep Asia. Korang boleh hati-hati. Apa pun ambil yang isto tu, yang jadi tua isto tu entry dia terus selamat. Sebab kadang-kadang kalau saya tengok counter tu, saya kata nak ambil harga rendah lah, saya akan main deep measure. Jadi kita main deep measure. Kalau yang lain-lain dah tunjuk petanda dia ialah counter yang akan beri kita tip banyak, tak payahlah deep measure. Boleh. Kadang-kadang suka-suka nak tengok, oh ini nak hebat banyak lah hari ni. Masuklah. Macam tu saya dapat 700 tip. Saya dah kata, kalau saya dapat 5 counter grade A, saya akan cecah 500 tip. Tapi hari tu Allah bagi lebih daripada itu. Itu saya dah tunjukkan. Maknanya dengan main counter grade A, senang dapat tip. Senang. Kalau Allah bagi 10 counter grade A, boleh cecah 1,000 tip lah. Itu kita tengok. Jadi jangan nak counter semua naik. So boleh, benda tu boleh kita capai lah. Kalau kita plan, kita kenal betul-betul. Mari kan mencari counter. Pastikan kita boleh dapat counter ni bila-bila kita nak. Pada hari ni macam? Kita tak cerita pagi tu, makin dia kita tak cerita itu. Kita cerita semua. Kita cerita semua. Kita nampak dekat sini macam mana pattern dia. Kita nampak dekat M1 macam mana pattern dia. Kita nampak isto je. Satu kali pandangan. Ha, macam saya pandang sini, saya nampak semua orang yang ada di sini. Macam mana saya nampak kamera ni? Macam mana saya nampak tarmos je? Saya nampak semua meja, bing, bawah tu kotak, ada handphone. Kita nampak dalam satu pandangan. Ha, macam tu kan juga. Pagi-pagi tu bila kita nak buat analisa, cikgu petik satu counter, kita ambil counter tu. Dalam masa 5 minit tu, kita boleh analisa semua. Itu sebabnya itu adalah untuk dia main counter grade B. Tapi kalau counter grade B, dia tak payah terburu. Relax. Boleh buat nasi goreng dulu. Boleh buat air dulu. Sekarang, buat tanya. So kalau yang bawah nak masuk kita ada tiga jenis pandangan. Utama confidence, kedua yang cukup bagi, ketiga simpanan. So, tiga sumber. Top gainers, kita akan tiba pattern macam hijau. Yang cikgu beri, kita akan tiba hijau. Tapi yang dalam simpanan kita ada dua, satu hijau. Ini hanya yang ada dalam simpanan kita. Iaitu bila kita pilih counter, kita pergi dekat market jam. Market jam ni tahu yang mana? So, dalam masa ni, kita nak tengok benda yang tertentu saja. Benda yang tertentu. Bukan itu semua. Dalam market jam, kita nak tengok yang ini je. Dan andan tu. Dan andan tu ialah yang ini. Maknanya ini campur ini, kurang daripada ini. Kalau ini campur ini, lebih daripada yang ini, ini counter tu cek dah counter lain.
Tak bergerak, tak bersiul. Lepas tu, yang kedua, kita tengok angka ni. Lagi kecil, lagi bagus. So, dia nak 3 digit, maknanya dia ringan, dia gerak, dia bergerak cepat. So, bila dia bergerak cepat, hati-hati naik cepat, turun juga. Lepas tu, kita tengok lain jam dia. So, 3 ni je. Lain yang nak tengok. Jangan tengok di sini ada jeruga, tak ada jeruga yang nak tengok. Okay? Ini 3. Bila dah kenal pasti yang dah kenal pasti yang baulah lancar. Ini 3 je yang kita bergerak. Bila dah tahu yang itu. Maknanya itu sebab kita kata kita kaji malam ni, bila besok buka, kita tengok berapa persen perbezaan dia dengan malam ni. Malam ni kita tengok dia punya angka ni macam ni. Besok kita tengok berapa persen persamaan yang berlaku dengan hari besok. So itulah kita latih, kita biasakan tengok macam tu. Kena latih, maknanya ambil ilmu yang cikgu bagi tu, lepas tu kita ikhtiar sendiri. Dia buat lanjutan kajian, kena kaji. Kalau saya ambil ilmu cikgu, balik saya bawa terus straight, saya takkan jumpa kata macam ni. Kita kena kaji, tengok sesuai tak. Fahamkan betul-betul benda ni, lepas tu kaji, bandingkan dengan masa live tu. Okey, hari ni, malam ni kita dah print dah. Malam hari ni punya apa? Market deck. Besok tengok berapa banyak perbezaan dengan besok bila buka. Untuk puaskan hati kita. Jangan kita ambil tu dia terus trade esok. Dia boleh. Boleh, tapi itu takkan beri keyakinan kita. Belajar. Dan yang atas 2954. Ini campur ini kurang dia. Kadang-kadang kalau atas jadi besar. Bawah ni pun besar. Maknanya itu dia bergerak juga. Adakah pattern dia jenis yang macam ni ke pattern kotak-kotak ke? Jadi lepas market deck baru pergi trading view. So dekat trading view ini yang kita kenal. So susunan dia macam mana? Sampai lah situ. Tengok deep and shallow tak masuk dalam chart. Sebab dia adalah pilihan. Kalau perlu baru saya guna. Kalau tak, setakat situ. Deep and shallow. Kadang-kadang kalau kita tak main, kita tak dapat nak bezakan antara deep dengan shallow. Kita ingat shallow tu deep. Ingat deep tu shallow. Dah kalau kawut. Jadi kalau tak perlu, tak payahlah kejar harga macam harga saya tu. Tak payah. Kalau harga isto tu pun dah untung. Ha.
jadikan saya punya 300 tu sebagai pendorong, bukan jadi impian. Okey. Yang ini dia maknanya sesinarin dia. Jangan beli kaunter terus lompat ke sini. Nanti kita terperangkap. Kena kenal pasti. Dan makin dia ingat, ada benda saja yang kita nak tunggu. Ini adalah jenis pakar dia. Dia naik ni awal pagi. Ini awal pagi. Maknanya kita kena kejar ni. Macam ni okey. Dia ada ruang masa lagi. Tapi kalau macam ni, dia ada ruang masa sikit. Tapi segala-galanya kena siap dalam masa 5 bulan ini. Maknanya kena latih macam apa ni. Main button apa semua. Kalau main rentik, counter rentik macam tu. Ini kaunter yang beli pagi jual petang. Berjalan. Jadi kita boleh masuk kat sini, kita boleh keluar kat sini, masuk balik kat sini. Dia tetap untung. Dia tetap beli untung. Masuk kat mana pun tak ada. So ada dua jenis kaunter. Pertama nak main yang ini ke, nak main yang roket ke. Datuk nak main yang mana, pulang. Datuk rasa rempit laju, main DPJP. Step by step tadi, yang mula daripada tengok counter, lepas tu tengok market depth. Tengok market depth tu andan dengan andan sahaja ke? Dengan line chart tu, nak tengok pattern. Okay. Pattern data tu. Tiga. Supaya kita tak terbeli counter yang tak jalan. Kalau kita tengok dekat senarai good top gainers, satu naik dia, chat itu duduk top list. Bayangkan kalau terbeli counter yang itu. Dia duduk top gainers. Tapi pattern dia tu satu naik. Tiga petak je. Jadi kalau kita terbeli counter yang itu, tanya dia. Itu tujuan market depth nak main itu je. Jangan tengok jerong ke, jangan tengok ikan bilis ke, yang tengok apa ke, payah. Itu cerita lain. Saya selalu risau takut orang terbeli counter yang macam-macam. Nanya saja. Banyak yang jadi macam tu. Dia beli tunggu tak gerak. Tapi counter uptrend. Tengok minat kredit juga uptrend. Rupanya dia uptrend je lah. Kat loss je naik. Bila kat loss je naik. Kalau jenis macam tu, itu sebabnya kita kena kenal dia punya trading view tu. Yang masuk hilang yang tu. Kita jangan cakap lalat dia naik. Kalau dia tak menunjukkan signal dia naik, dia takkan naik. Jangan kita duk risau sangat. Kalau ini dia macam ni, nampak? Ujung tu dia patah. Kita boleh nampak ni MI50 dia dah mula patah. Dah mula patah. Jadi inilah panduan kita pun. Sepanjang kita trade tu M1 ni, inilah panduan kita. Cikgu tunjuk daripada hijau dia jalan. Sempat tu Puan Rani nak masak nasi, masak lauk, nak siapkan makan tengah hari sempat. Kita tak lari kan? Sebab saya pernah buat saya buat betul-betul. Saya masuk kaunter BPJP, saya pergi belikan, saya balik, dia masih tu, dia masih macam ni. Itu memang saya tinggal betul. Memang saya tinggal betul. Kalau dia jatuh masa tu, habis saya. Tapi dia tak berlaku macam tu. Sebab dia jenis BPJP yang kita boleh beli pagi juga petang. Macam ni. Kalau dia menonggak naik macam ni, naik, bila dia nak turun, kita akan nampak dia patah ni. Kita akan nampak dia patah. Dia start nak patah tu, dia mendatar dulu. Dia sideway tu. Nampak? Bila dia patah,
dia akan jadi dekat market dia, kita akan nampak dia macam ni. Kita akan nampak dia macam ni. Ini line putih ni ialah line biru ni. Nampak ni line biru ni. Itu sebab cikgu kata bila MR50 dengan MR200 ni jauh, maksudnya ini dengan ini jauh. Tinggi je. Ha. Tinggi. Ha. Jadi kalau macam ni, apa kita nak risau? Tunggu sampai pukul 4 lebih je, pukul 5 baru dia patah. Okey. Okey, perjalanan dia habis dah. Cash beli lauk ke dah? Ha? Cash beli lauk. Ha. Dia siap dah masak petang. Untuk malam ni dah siap. Ha. Dia ni ikut. Ha, walaupun dia turun kat sini, tapi MR50 dia tetap naik. Dia turun situ. Macam ni kan? Dia turun naik, 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 turun, turun. Tapi dia masih naik, uptrend. Jangan risau, ini perlu keyakinan diri, yakin. Segala tanda-tanda yang cikgu tunjuk tu, daripada hijau pekat, dia naik. Ha, lepas tu kita tengok MR9, kita tengok MR50, MR200 tertib elok, ya. Tinggal. Macam tu lah saya hold waktu ni. Tapi walau macam mana pun, nak kena pantau juga. Jangan tinggal butang je. Sebab ini kita cerita buyer and seller, bukannya cat gerak sendiri. Bila yang boleh trade? Trade apa? Rempit. Belum pernah lagi. Bila yang start? InsyaAllah minggu depan. Macam mana? Bila latih tu kan latih. Jangan cemburu. Sayangi modal. Lagi tak yakin boleh tambah untuk jangan punya modal. Modal dah banyak tapi so kali ni jangan tambah. Tadi yang kita dapat buka mana? Maknanya cekapkan dulu ke depan ke cekap ke depan. Semalam ni untuk kajian. Memang tengok semalam. So kena kenali dia. Apa bergerak atau ni tu buat pattern macam ni. Hati-hati setapak-setapak Okey, ada apa tanya? Kalau hari ni, ada berapa kali trip dah ke dunia? Level kita ada dua. Pertama, dapat tik sahaja. Yang kedua, bahawa dua tik. Dia beza. Kalau kita boleh maintain, orang sistem kan dapat tik pun cukup lah. Satu ke dua ke, tapi setiap kali trade dapat tik. Jangan tak dapat. Maknanya bilangan tu kita target minimum 2 tip. Besok kalau tengok saya, kenapa pula saya trip 2 tip je? Maknanya lot saya besar tu. Dah start fikir duit dah tu. Lagi ratus-ratus tip ni, tak ada apa tu. Mustahil itu ada buat kan? Ha? Yang tip sikit. Mana? Ada. Belum. Sekarang ni maksimum saya cuma 100 tip je.
Terus hari Senin ni duty dia tu memang dah keluar. Tak 10,000 Tak, kadang-kadang nak try tu mak, nak try. Okey, katalah kita main macam orang gila kan sampai 300 stick kan dengan banyak counter kan. Cuba aku nak try main satu counter tapi dapat 300 stick. Oh, besar kan modal? Besar kan bang? Itu work smart. Itu work smart. You work smart dengan main satu counter, beli 100 stick dan 100 lot dengan main 10 counter. Cukup. Beli 10 lot. Nanti dia dapat 100 stick. Besok tanya dia counter mana hari ni? Counter mana hari ni? Dari sini tu macam cikgu nasihatkan lah, nasihatkan saya dulu. Kalau jangan main lot besar, nanti nak jual susah, nanti orang ingat kita jurung. So kita tu kalau kita main pula yang counter mahal. Lot kecil tapi tip banyak. Susah juga kalau kita main counter murah tapi lot besar. Nanti macam cikgu kata lah. Ikut je, macam masyarakat saya lah, ikut je apa cikgu cakap. Cikgu tak bagi restu, jangan buat. Ayat-ayat tu yang saya dah lagi tidur sebelum. Ikut je. Nanti kening-kening saya. Tak betul. Masa tu baru sedar daripada mimpi. Ya tu. Haa. Itu yang cikgu tunjuk isto apa semua tu, itu sebagai tools tu. Itu kena ikut. Jangan nak kejar saya punya entry, jangan. Kalau nak cekapkan deep and shallow, cekapkan deep and shallow, lepas tu baru boleh fikir. Tapi kalau sendiri yang nak fikir lah tu. Bukan boleh percaya tu. Balik lah. Balik sini kan mula dah pelik-pelik entry tu. So itu kalau main deep and shallow bayar tu. Try 2 lot. Itu kata kalau untung pun 2 tik awal. Kali hilang 5 tik. Saya pun nasib baik lah cikgu bagi teknik tu deep and shallow. Setakat isto je dah. Untuk orang-orang yang baru, isto je juga. Sebab dah dapat kejayaan. Yanti dah dapat kejayaan seminggu, dua minggu. Walaupun ada CL, ada lah. Kalau tak nak CL, pilih counter grade B. Takkan ada CL. Tapi selagi kita main counter grade B, ini yang layak ada CL. Ha? Kena jumpa grade B. Akan lupa. Teman sama buat duit dah cakap. Buat duit. Pelaya seorang buat cakap apa? Menteri kewangan pun tengah air. Buat duit. Senang lah buat duit. Apa pun yang kita buat dalam saham ni, tolong organize. Tolong susun, tolong ada jadual. Maknanya apa target kita? Apa target kita? Jadi dari situ nanti bila kita buat, kita tak lari kita punya hari tu. Cuba slow-slow insyaAllah. Tu saya kata, bila Tuhan rasa duit yang kita dapat ni selamat untuk dunia akhirat kita, dia ambil. Selagi tidak tu berdoa lah. Yang Allah beri tu berhati-hati lah supaya dia tak jadi ikhtiraj. Macam saya lah, kita rosak overhaul kan. So nak pakai 3-4 ribu kan. So saya dah 3-4 ribu je. Satu hari tu dah tu lah. Jangan kasi 3-2 ribu pula. Nak alasan repair kereta. So sampai kita boleh rancang macam tu. Rancang.
Tak ada apa-apa, kita tutup eh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم صدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشيطان الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا تهان كمي dengan berkat surah Al-Fatihah yang telah kami bacakan tadi, kau berkatilah kami ya Allah, kurniakanlah kami ilmu dan kefahaman untuk berdagang saham ya Allah, kurniakanlah kepada kami kemahiran untuk berdagang saham ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki dalam berdagang saham ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami untuk berdagang saham ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, engkau berkatilah setiap rezeki yang kami perlui daripada berdagang saham ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, engkau berkatilah cikgu kami, Cikgu Mat, yang telah mengajar kami, memimpin kami dengan penuh ikhlas dan bersungguh-sungguh untuk kami pandai dan faham dalam berdagang saham ya Allah. Ya Allah, engkau kurniakanlah kepadanya keberkatan dan rahmatnya hidupnya ya Allah. Engkau kurniakanlah kepadanya kesihatan tubuh badan yang berterusan ya Allah. Kurniakanlah kepadanya iman yang sempurna ya Allah. Engkau murahkanlah rezekinya ya Allah. Engkau cukupkanlah keperluan hidupnya ya Allah. Engkau permudahkanlah segala urusan kehidupannya ya Allah. Engkau lindungilah dia daripada segala penyakit yang berbahaya ya Allah. Sembuhkanlah penyakit yang ada pada dirinya ya Allah. Sesungguhnya kepada engkau lah kami kembalikan segala urusan. Engkau lah sebaik-baik penolong, engkau lah sebaik-baik pelindung. Jadi daya dan upaya kami menaikkan dengan izin dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Lu makan, kena bawa makanan, lu makan. Nasi lemak. Allah. Ada video tu kok.